untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa tidak hanya bermodalkan teori saja. Teori-teori pengetahuan tentang takwa insya Allah sudah cukup, sudah paham. Teori bagaimana harus menjadi orang yang bertakwa dalam Al-Quran, dalam hadis sudah disebutkan. Sudah banyak para mubaligh, para da'i, para ustadz, kiai, habaib yang menjelaskan teori-teori takwa dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Namun untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa tidak hanya cukup bermodal teori, butuh praktek, butuh tatbik, butuh mumarosah, butuh praktek. Kalau hanya sebatas teori tidak ada manfaatnya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Maka teori saja tidak cukup. Teori dan praktek, nadhariyah wa tatbik, teori dan prakteknya, itu yang diperlukan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Setelah memahami teori-teori tentang takwa, maka mari kita paksa diri kita untuk mempraktekkan teori yang sudah kita pahami. Memang berat, karena untuk mempraktekkan teori ketakwaan ini itu berhadapan langsung dengan hawa nafsu kita. Bagaimana mungkin kita dipukul orang, nafsu kita selalu ingin membalas dengan pukulan yang lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Kita difitnah orang, nafsu kita itu mengajak kita untuk membalas fitnahannya dengan lebih keji. Tetapi Quran memerintahkan hambanya yang bertakwa, idfa' billati hiya ahsan.